rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai sebuah garapan yang sudah kita garap secara bersama-sama ya. Dan rekan-rekan yang selalu stay tune dengan channel ini pasti sudah banyak sekali garapan demi garapan yang sudah rekan-rekan garap ya. Dan pada bulan Februari ini ada informasi yang sangat menarik ya, berkaitan dengan updating tentang listing dan juga tentang open trade beberapa aplikasi atau beberapa garapan yang sudah kita garap sebelumnya ya. Nah, itu semua adalah sebagai bentuk pundi-pundi aset rekan-rekan semuanya, dan semoga saja kita bisa cuan atau JP bersama-sama ya. Kemudian untuk rekan-rekan yang menggarap coin core ya, ataupun rekan-rekan yang ketinggalan dalam menggarap coin core, itu tidak perlu berkecil hati ya. Ini masih banyak sekali garapan demi garapan yang mana rekan-rekan bisa cek dalam kolom deskripsi ya. Dan saya juga merekomendasikan untuk rekan-rekan itu garap bundek rekan-rekan. Nah, seperti ini rekan-rekan, kalau rekan-rekan itu masuk dalam kolom deskripsi ya. Nah, di sini banyak sekali garapan-garapan yang rekan-rekan itu bisa garap ya. Ini sangat recommended, gratis tanpa modal ya. Dan rekan-rekan itu juga harus melakukan dior, dan di sini disclaimer on ya. Segala yang saya sharekan di sini itu memang ya, kalau menurut saya pribadi ini project yang mantap. Tapi rekan-rekan itu harus juga melakukan semacam dior ya, atau analisa secara mandiri. Setidaknya rekan-rekan itu harus membaca white paper, roadmap, dan juga tentang sosmed-sosmednya ya, seperti apa. Nah, nanti rekan-rekan bisa melakukan semacam analisa apakah project ini worth it, bagus atau tidak ya. Karena di sini untuk project-project garapan semacam ini, karena di sini gratis ya, ini ada peluang kita bisa cuan dan juga bisa semacam scamming atau tidak membayar rekan-rekan. Tapi yang pasti di sini gratis tanpa modal ya. Kemudian di sini yang saya rekomendasikan untuk yang akan saya bahas kali ini adalah King Dubai ya, atau King Token, karena di sini bulan Februari tinggal sebentar lagi ya, atau di sini sudah masuk di bulan Februari dan di sini akan sebentar lagi listing untuk daripada King Token atau King Lab ini, dan akan memasuki ke fase berikutnya, yaitu kita bisa trading kemudian vesting ya. Nah, kemungkinan besar pada bulan ini bisa di withdraw rekan-rekan. Nah, jadi untuk rekan-rekan yang ingin menggarap ya, langsung saja disikat, nanti bisa diklik link yang ada kolom deskripsi di sini ya, atau bisa buka di dalam deskripsi kemudian klik yang cara daftar di sini ya. Ini sangat lengkap. Kemudian setelah rekan-rekan sudah register atau sudah join ya, nanti rekan-rekan akan mendapatkan 5000 token King. Kemudian rekan-rekan itu setelah mendaftar bisa dilengkapi profilnya ya. Nah, di sini saya membuatkan panduan, nanti rekan-rekan bisa diklik ini setelah mendaftar ya. Nah, nanti saran dari saya rekan-rekan bisa gunakan dompet yang lain seperti Trust Wallet atau Bitcup ya. Nah, dan di sini bisa dipisahkan dengan wallet yang ada MetaMask ya. Ini untuk jaga-jaga saja rekan-rekan. Nah, ini sangat jelas sekali di sini saya jelaskan untuk King Token di sini ya. Kemudian di sini juga ada Temzu. Nah, Temzu di sini juga cukup mantap rekan-rekan, Oktober listing ya dengan harga $36. Nah, di sini terus naik untuk estimasi listingnya ya, dan mining selama 3 jam sekali. Nah, siapa tahu nanti di sini juga bisa JP ya, karena di sini miningnya cukup singkat ya, hanya sekitar 6 sampai 8 bulan saja. Untuk yang belum join bisa dicoba saja. Kemudian di sini untuk coin core, nah di sini untuk yang belum join bisa join ya. Karena di sini untuk coin core projectnya bukan hanya core saja ya. Nah, itu core adalah merupakan salah satu jaringan atau blockchain, dan itu setara dengan semacam Ethereum, Bitcoin, dan juga BNB ya, yang memiliki blockchain sendiri. Dan nanti ketika sudah core sudah resmi didistribusikan ya, dan project berikutnya adalah airdrop daripada yang bergerak di jaringan core rekan-rekan. Jadi untuk yang belum join bisa join saja ya. Kemudian di sini VTC sebentar lagi juga ending atau sudah bisa di swap. Kemudian yang saya rekomendasikan yang sangat mantap ya, ini adalah Bundek Origin rekan-rekan. Dan Bundek di sini sudah disupport oleh Binance ya, dan banyak sekali orang-orang atau bisa dikatakan ya, untuk yang sudah sering memainkan dalam dunia cryptocurrency tentu sudah tidak asing dengan yang namanya Bundek di sini ya, atau Binance. Nah, di sini sangat recommended. Untuk rekan-rekan yang menggarap Bundek nanti bisa diklik saja link dalam kolom deskripsi di sini ya. Nah, di sini nanti rekan-rekan diarahkan pada halaman Play Store, dan jangan lupa masukkan kode referral ini ya. Ini bisa dicatat secara manual agar akun kalian itu eligible ya. Kemudian di sini coin chat beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas, di sini ada event buyback dan sudah KYC ya. Ini sangat mantap sekali. Kemudian untuk garapan semacam ini ya rekan-rekan, atau untuk airdrop ya, untuk rekan-rekan yang berminat ya silahkan saja untuk iseng-iseng berhadiah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini saya membuka daripada King Lab Token ya. Ini adalah fokus utama atau pembahasan utama hari ini ya. Nah, di sini adalah King Token rekan-rekan. Nah, di sini untuk rekan-rekan yang ketinggalan coin core ini bisa join saja ya.
Karena di sini sudah bulan Februari dan akan listing, dan untuk rekan-rekan yang join akan mendapatkan 5.000 token King secara gratis ya. Ini nanti bisa dilakukan with trading dan nanti bisa di WD ya. Kemudian di sini juga memungkinkan kita, karena di sini ada fitur DEX ya atau Decentral Exchange untuk fitur connect wallet rekan-rekan. Nah, di sini kalau diklik ya. Nah, di sini ada fitur untuk connect wallet dan kita bisa melakukan trading di sini. Tentu saja di sini ketika nanti untuk event pre-sale ronde kelima berakhir ya, dan sebentar lagi di sini akan berakhir rekan-rekan. Nah, nanti rekan-rekan bisa melakukan trading di sini ya. Ini sangat mantap sekali rekan-rekan. Dan saran dari saya untuk connect wallet di sini ya. Nanti rekan-rekan itu bisa menggunakan dompet di Trust Wallet ya. Dan pisahkan dengan dompet dari core ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk jaga-jaga saja ya. Nah, kalau rekan-rekan itu selalu stay tune dengan channel ini pasti sudah paham ya, karena saya sudah membuatkan semacam konten bagaimana cara mengamankan akun core dan juga cara menggarap project yang lain ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini yang paling mantap ya rekan-rekan, nah, di sini ada private sale ronde kelima dan di sini sudah terjual 72% ya. Kalau di sini sudah mencapai 100%, tentu saja di sini sudah ending ya, dan kita sudah memasuki tahap berikutnya. Artinya di sini kalau kita coba cek, nah ini updating coin core ya. Nah, di sini dalam menu private sale, nah kita bisa cek rekan-rekan, ini berkaitan dengan kapan listing dan berapa harga untuk satu coin core ya. Nah, di sini ada pre-sale 5 putaran atau 5 ronde, dan di sini kita sudah sold out dan kita memasuki ronde yang terakhir ya, yaitu ronde yang kelima. Di sini harganya 0,016 dolar. Nah, kemudian di sini sudah terjual 72% rekan-rekan. Ini sangat mantap ya, ketika di sini sudah berakhir atau sudah terjual semuanya, kita tinggal memasuki fase berikutnya, yaitu fase listing ya rekan-rekan. Dan mungkin listingnya itu untuk, kalau kita lihat dalam white paper atau roadmapnya ya, listing di harga 0,1 dolar rekan-rekan. Ini sangat mantap sekali ya. Kalau rekan-rekan mendapatkan 5.000 dolar ya, rekan-rekan akan mendapatkan sekitar ya 50 sampai 500 dolar ya, kalau main solo atau tidak mengundang teman ya. Ini cukup mantap dan menarik ya. Tentu saja di sini ada semacam pasting ya rekan-rekan, atau lock up ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah rekan-rekan mendaftar, nanti setelah itu nanti rekan-rekan lengkapi saja profil rekan-rekan di sini ya. Nanti bisa diisikan untuk alamat wallet address rekan-rekan dengan lengkap ya. Ini sudah saya jelaskan dalam kolom deskripsi ya, tutorial bagaimana mengisi profil King Token dengan lengkap rekan-rekan. Nah, setelah itu ini ya rekan-rekan, yang pasti setelah daftar tinggal dilengkapi profilnya saja dan tinggal menunggu bagaimana cara kita untuk melakukan trading dan cara withdrawnya ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga ada smart contractnya ya. Nah, di sini ada smart contract, kita bisa mengeceknya. Nah, di sini bergerak dalam jaringan BSC atau Binance Smart Chain. Nah, di sini untuk total supply daripada King Token, dan di sini cukup banyak ya rekan-rekan, 200 miliar ya. Nah, cukup banyak rekan-rekan, dan di sini kita rekan-rekan bisa mengcopy untuk smart contract-nya kemudian di custom ke dalam Trust Wallet ataupun Bitcup dan MetaMask ya, itu opsional. Nah, nanti rekan-rekan bisa menambahkannya ya. Nah, oke rekan-rekan, dari sini saya memasuki Trust Wallet ya. Nah, di sini untuk rekan-rekan yang ingin menambahkan tinggal diklik pojok kanan atas, klik plus, ubah jaringan dari Ethereum, kemudian kita klik yang BSC, kemudian tinggal dipastikan saja ya. Nah, di sini the King Lab, nah kita tinggal save saja. Nah, ini adalah alamat King Lab rekan-rekan semuanya ya. Dan nah, nanti ini alamat ini kalau kita lihat ya, di sini BDC1 ya. Untuk alamat yang bergerak dalam jaringan BIP20 atau Binance Smart Chain, ini sama saja ya rekan-rekan. Kalau rekan-rekan masuk dalam BNB Smart Chain di sini ya, ini alamatnya sama ya. Nah, di sini BDC1 ya, karena di sini bergerak dalam satu jaringan rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya. Tinggal di custom saja, nanti akan masuk ke dalam dompet-dompet yang rekan-rekan custom ya. Kalau ke King Token ya akan masuk ke King Token rekan-rekan, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kalau kita coba membuat atau membuka daripada white paper ya secara resmi, intip sedikit ya rekan-rekan. Nah, di sini kita sudah memasuki pre-sale ronde pertama, kedua, keempat ya, dan di sini sudah masuk ronde kelima. Nah, di sini harganya 0,016, kemudian di sini setelah nanti sudah ending. Nah, di sini ada semacam penjualan umum ya. Nah, di sini atau public sale dengan harga 0,02. Kemudian harga akhirnya 0,06 ya, dan listing di bursa 0,01 rekan-rekan, ini cukup mantap sekali ya. Nah, oke rekan-rekan, jadi di sini intinya adalah untuk rekan-rekan yang belum join dan ingin join ya, bisa join mumpung masih ada kesempatan ya. Dan untuk rekan-rekan yang ingin mendapatkan koin King dengan lebih banyak, rekan-rekan bisa bergabung dengan atau pembelian koin di sini ya. Dan di sini bersifat opsional, disclaimer on, rekan-rekan harus melakukan analisa secara mandiri untuk rekan-rekan yang ingin membeli koin di sini ya.
Kemudian di sini kalau kita coba membuka daripada sosmed resminya ya. Nah, di sini kalau kita masuk dalam Telegramnya. Nah, seperti berikutnya, karena kan Telegram resmi daripada King ya. Ini sudah diikuti 55.000 pengikut ya. Kemudian di sini dalam pesan tersemat ya, kita coba saja. Nah, di sini updating 8 Februari dalam pesan tersemat. Wujudkan impian Anda ya jika Anda percaya. Nah, di sini sangat mantap rekan-rekan. Nah, kemudian di sini kalau kita memasuki Telegram official ya, di sini sudah diikuti 73.000 pengikut atau pelanggan. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini adalah CEO-nya Mr. Lewis. Nah, memberikan semacam semangat ya rekan-rekan, karena di sini sebentar lagi akan listing. Nah, di sini kongrat ya. Nah, di sini baru saja untuk King ini sudah diikuti atau sudah didaftar. Orang-orang yang mendaftar sudah 1,35 juta ya. Nah, untuk rekan-rekan yang belum join, langsung saja disikat saja. Ini sangat mantap sekali. Kemudian di sini juga ada keterangan yang cukup mantap dari rekan-rekan, ini sebagai motivasi saja ya. Pada tahun 2013 Anda melewatkan Bitcoin dan 2014 melewatkan Doge ya. Kemudian 2015 SRP, 2016 Ethereum ya. Nah, di sini proyek-proyek yang memiliki nilai atau harga yang cukup tinggi. Kemudian di sini untuk yang 2022, nah di sini jangan sampai rekan-rekan itu melewatkan King Token ya. Dan juga di sini Shiba ya, Shiba ini juga meledak atau legit ya rekan-rekan. Nah, saya rasa di sini cukup mantap ya. Nanti rekan-rekan yang belum join langsung saja disikat saja. Nah, oke rekan-rekan, itu tadi adalah informasi tentang updating daripada King Token atau King Labs Token ya. Kemudian di sini yang tidak kalah penting atau tidak kalah menarik ya rekan-rekan. Nah, setelah rekan-rekan daftar King Token atau sudah join King Token ya, di sini juga ada garapan baru, yaitu adalah Temzu. Nah, di sini sudah ada estimasi listing $44 ya, dan di sini listingnya pada bulan Oktober. Jadi masih ada kesempatan mining 6-8 bulan ya, dan di sini miningnya 3 jam sekali. Cara miningnya cukup mudah, tinggal masukkan saja kode captcha di sini ya. Nah, di sini cukup mudah, KZS. Nah, kemudian tinggal start mining, kemudian tinggal tunggu saja proses miningnya 5 detik ya. Nanti di sini akan termining rekan-rekan. Karena di sini untuk mendapatkan satu Temzu di sini cukup sulit ya. Nah, karena di sini harganya $44, estimasi listnya terus naik. Artinya di sini rekan-rekan mungkin ketika nanti sehari bisa mining 4 kali atau 3 kali ya, mungkin akan mendapatkan jumlah yang cukup lumayan ya untuk Temzu di sini. Nah, saya rasa di sini ada project-project yang cukup mantap dan cukup menarik ya, dan semoga saja nanti bisa JP atau cuan secara bersama-sama. Dan rekan-rekan jangan lupa dicek saja untuk di bagian kolom deskripsi ya, kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih.